Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti. Di musim penghujan seperti saat ini, kita jaga kesehatan kita dengan minuman yang menyehatkan, menghangatkan, dan menyegarkan. Bahan dari rempah-rempah dan jeruk nipis yang mudah kita jumpai di sekitar kita adalah jeruk nipis, kunyit, serai, dan jahe sebagai bahan utamanya. Bisa juga ditambahkan dengan madu. Kebetulan madu saya habis, jadi saya minum seperti ini saja. Untuk jeruk nipisnya kita minta ke tetangga ya guys. Ini menunjukkan kerukunan antar tetangga. Caranya, kupas jahe dan kunyit, cuci bersih beserta serai dan jeruk nipisnya. Potong tipis-tipis kunyit, serai, dan jahe. Untuk jahenya, saya menggunakan jahe merah dan jahe biasa. Kemudian, didihkan 3 gelas air putih, masukkan irisan rempah-rempah, tunggu beberapa saat sampai air mendidih. Kemudian matikan api. Kemudian saring. Sajikan dengan perasan jeruk nipis. Dan alhamdulillah, minuman sehat yang menghangatkan dan menyegarkan siap disajikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.